lagi dengan KDS UPVC. Kali ini saya akan mereview proyek UPVC yang berlokasi di Verona Hills di kota Cirebon. Nah, ini ada pintu utama, pintunya double swing ya, double swing. Ini modelnya dikasih tiang tengah seperti ini. Lalu tiang tengah juga kita double ya, dibikin double seperti ini. Jadi modelnya jadi lebih kelihatan lebih keker ya, lebih manis kelihatannya ya. Lalu ini pakai panel nih. Panelnya bagian dalam, bagian luar sama bagian dalam lagi ya, itu pakai ACP. Jadi lebih kelihatan lebih glossy dan juga lebih mulus ya, lebih rata, tidak ada garis-garis. Kan biasa panel UPVC itu selalu ada garis-garis tuh. Ya kan, dan itu biasa kadang-kadang konsumen suka kurang suka karena modelnya kurang manis ya. Jadi kita bikin ini pakai ACP. Jadi kelihatan lebih mulus, lebih bagus ya. Seperti ini. Yuk kita masuk ke dalam. Oh ya, sebelumnya saya akan mereview untuk jendela swing sebelahnya ini. Saya buka dulu ya. Nah, ini jendela swing, single swing. Nah, ini kita lengkapi dengan sistem multi point locking seperti ini ya. Mungkin bisa di shoot ya, kuncinya seperti ini ya. Ini kita pakai 4 titik penguncian karena agak tinggi. Jadi pakai 4 titik penguncian. Ini fungsinya buat apa nih? Jadi biar lebih rapat. Makanya lebih kedap suara jadinya. Nah, jendela ini kita lengkapi dengan sistem engsel. Bukan casement, tapi pakai engsel seperti ini. Kita pakai 4 engsel ya. Karena agak tinggi, kita pakai 4 engsel. Lalu kita kasih windbreak atas dan bawah. Jadi biar bisa stop di posisi seperti ini. Jadi kalau kena angin tuh tidak akan menjeblak ke sana gitu ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini ada pintu double swing-nya, bisa dilihat modelnya. Nah, ini nih. Ini pakai sistem interlock flashboard ya. Jadi buka seperti ini, langsung bisa buka. Ya. Jadi tidak perlu pakai slot lagi ya. Nggak perlu ya. Jadi pakai ini aja, tinggal begini, langsung putar kuncinya apa handle-nya, langsung bisa ngunci. Ya, seperti ini. Sebelah sini juga sama nih. Nah. Ya, seperti ini. Ini saya akan menjelaskan sistem multi point locking yang ada di sistem penguncian pintu dari UPVC KDS ya. Nah, seperti ini. Banyak orang mengatakan, "Kok ini begitu dimasukin anak kuncinya begini, tidak bisa ngunci nih." Ya, masih bisa kebuka seperti ini. Nah, cara nguncinya itu handle-nya harus dikeataskan. Nah, seperti ini. Ya, baru diputar karena kuncinya sampai bunyi klik ya. Nah, ini langsung kunci. Nah, cara mencabut anak kuncinya posisinya harus begini nih. Ya, bukan berdiri gini ya, tapi begini ya. Coba mungkin lebih dekat kameranya. Nah, posisi kuncinya seperti ini. Ya. Nah, bukan begini ya, bukan ya. Kalau pintu kebanyakan kan begini. Nah, pintu sistem dari KDS UPVC kuncinya harus posisi begini, baru bisa dicabut seperti ini. Ya, jadi lebih berbeda, maksudnya berbeda dibanding pintu-pintu lainnya ya. Nah, cara bukanya seperti apa? Tinggal putar anak kuncinya, buka gini, langsung terbuka. Nah, kenapa ini di engkol ke atas? Karena kita pakai sistem penguncian multi point locking. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, seperti ini ya. Ini kunci dari atas terus sampai bawah. Nah, ini kita lengkapi lagi dengan flashboard link ya. Atasnya pakai corner link, bawahnya pakai flashboard link. Jadi ini kunci semua sampai sini. Bawahnya pun kunci langsung sampai keramik. Jadi pintunya lebih aman, lebih rapat dan lebih aman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini langsung kunci samping sini, lalu bawahnya pun langsung kunci ke bawah. Jadi lebih aman. Ya, sistem dari penguncian KDS UPVC seperti itu. Yuk kita lihat lagi di sebelah sini ada kamar. Nah, ini. Ini kamarnya sama modelnya kita bikin pakai tiang tengah ini, palang tengah ini. Lalu tiang tengah kita bikin double ya, double seperti ini ya. Lalu kita lengkapi dengan pakai ACP ya, jadi kondisinya jadi kelihatan lebih mulus ya. Ya, lebih bagus ya. Lebih mewah juga kelihatannya. Nah. Sistem kuncinya seperti apa? Sama, sistem kunci dari KDS UPVC standarnya adalah pakai sistem multi point locking. Jadi kunci langsung ke atas. Ke atas gini langsung rapat. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini kamera bisa deketin sebentar. Nah ya, ini coba saya tutup ya, saya tutup begini. Nanti bisa dilihat atasnya sini nih, ya. Ini saya tutup ya. Nah, ini belum saya engkol ke atas nih, belum saya engkol ke atas. Nah, pas diengkol ke atas, ini daun pintunya langsung merapat. Ya, coba kamera deketin biar lebih jelas detailnya. Nah, ini saya engkol ya, ya saya engkol ya. Bapak Ibu bisa lihat daun yang ini ya. Daun ini akan lebih merapat ke kemari ya. Dan itu jadi efeknya akan lebih kedap suara.
Nah, seperti itu. Daunnya gerak kemari ya. Ini saya ulangi lagi ya. Nah, jadi lebih rapat ya. Nah, itu akan ngepres semua karetnya nih. Nah, karet ini dari atas sampai bawah semua langsung ngepres dengan daun pintunya. Maka lebih kedap suara jadinya. Nah, ini di sebelah sini ada jendela. Jendela swing. Modelnya sama ya. Nah, ini modelnya sama ini. Modelnya sama ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan ada jendela UPVC perlu dari KDS, bila mengunci jendelanya ya. Ini handle-nya harus di posisi lurus gini ya. Ya, jangan posisi seperti ini. Ya, misalkan setengah kunci seperti ini ya. Ini memang sudah terkunci tapi tidak rapat. Jadi harus handle-nya harus harus lurus seperti ini. Nah, begitu lurus seperti ini, maka daun jendelanya semua akan rapat semuanya. Jadi ngunci itu tidak boleh seperti ini. Nah, handle-nya seperti ini nih. Ini tidak boleh. Jadi harus lurus ya. Nah, sampai sini aja lurusnya, sampai mentok ya. Nah, itu udah rapat sekali jendelanya. Oke, kita review lagi untuk pintu kamar mandi ya. Nah, ini ada pintu kamar mandi nih. Ini modelnya pintu JM. Seperti ini. Nah, ini adalah pintu JM. Jadi ada paket ekonomis dari KDS UPVC untuk pintu kamar mandi. Nah, pintunya seperti ini ya. Ini tidak pakai multi point locking untuk kuncinya. Jadi tidak bisa diengkol ke atas. Jadi ini sistem kuncinya seperti pintu-pintu biasa ya. Langsung kunci aja langsung. Putar anak kuncinya dia langsung kunci seperti ini. Ya. Ini namanya pintu tipe JM. Nah, engselnya pun kita pakai engsel biasa ya. Ya, bahannya stainless steel. Nah, seperti ini nih engselnya. Oke, kita lihat ke lantai 2 yuk. Di sana ada beberapa model lagi yang bisa kita review. Baik, sekarang kita di posisi di lantai 2. Nah, ini ada pintu double swing dan juga jendela swing di kanan dan kiri. Ya. Ini pintu double swing ini tidak pakai panel, tapi pakai kaca. Nah, standar kaca dari KDS UPVC untuk pintu yang setinggi seperti ini ya, untuk pintu swing ya atau pintu sliding ya. Kita standarnya adalah kaca 8 mili tebalnya, tidak pakai 6 mili atau 5 mili. Karena kalau kaca 8 mili ya, itu daun pintunya akan lebih kaku. Ya, lebih kaku. Jadi pasti goyang-goyang gini ya. Ini tidak akan goyang-goyang, jadi lebih kaku daunnya. Pakai kaca 8 mili. Nah, ini pintu kita ini produksi dari KDS UPVC menggunakan sistem standar pakai multi point locking. Ya, tapi di rumah ini kita tambahkan lagi untuk perangkat keamanannya, kita pakai tambahin lagi flush board link bawah dan juga pakai counter link di atasnya. Nah, ini sistem kunci yang untuk pintu yang pasif kita pakai interlock flush board. Ya, seperti ini cara bukanya. Jadi lebih gampang. Nah, ini mungkin kamera bisa shoot sebentar ke sini. Nah, ini di atas nih ada locking plate ya. Locking plate ini gunanya buat apa? Karena sistem kunci kita, nah seperti ini ya. Ini atasnya kita pakai corner link, jadi langsung kunci ke samping ya. Kunci langsung ke samping sini ya. Langsung ke bawah juga langsung kunci. Jadi lebih rapat dan lebih secure jadinya. Ya. Nah, ini ada jendela swing sebelah sini. Nah, swingnya sama seperti jendela yang tadi di bawah lantai 1. Ya, dilengkapi dengan 4 engsel. Coba bentar saya buka gordennya. Nah, dilengkapi dengan 4 engsel 1 2 3 4. Di mana tiap-tiap engsel kita pakai strup warna kuning. Kita tidak pakai strup yang warna putih ya. Kita pakai yang warna kuning seperti ini. Karena kualitas strup warna kuning ini itu lebih baik dibanding yang warna putih. Maka kita standarkan dari KDS UPVC menggunakan strup seperti ini nih. Ya, warna kuning ini karena lebih tahan karat dan juga lebih keras bahannya. Jadi tidak mudah patah. Ya. Nah, cara menutupnya seperti ini. Langsung rapat. Nah. Langsung rapat semuanya, ya. Nah, ini kita bisa lihat di posisi balkon. Coba kamera keluar sebentar. Nah, ini ada engsel pintu pun sama. Kita semua pakai strupnya warna kuning. Ya. Strup seperti ini itu lebih keras bahannya, ya. Jadi hardenernya lebih bagus, maka strupnya lebih keras jadi tidak mudah patah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dari pintu double swing ini ya, untuk membuktikan sistem multi point locking dari KDS UPVC seperti apa. Nah, coba kameranya ke sini sebentar. Nah, ini pintu kita tutup dengan standar ya. Ya, tanpa digerakkan sistem multi point locking-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti bagian atasnya nih. Ya, setelah saya engkol ke atas,
ini akan merapat daunnya. Nah, seperti ini. Langsung gerak ke sini daunnya. Ya, ini saya ulangin lagi ya. Nah, coba kamera lebih dekat lagi atau gimana biar lebih jelas. Nah, ini saya engkol ya. Saya engkol kuncinya, handle-nya ya. Nah, daunnya langsung bergerak, langsung rapat semua karetnya seperti ini nih. Ya. Jadi lebih pastinya lebih kedap suara. Nah, ini rumah desainnya sangat bagus sekali. Jadi bisa dilihat posisi balkon seperti ini ada double swing tapi pakai kaca, jadi view-nya lebih baik ya. Oke, kita lihat lagi di kamar sebelah sini ya, untuk pintu-pintu kamar. Nah, ini pintu kamar sama modelnya pakai palang tengah. Sininya kita double palang tengahnya, lalu pakai ACP. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ACP kita pasang luar dalam. Coba kamera kesini ke kamar sebentar. Ini sistemnya pakai multiple locking juga ya, tapi kita tidak pakai corner link ya. Jadi kita pakai tambahin lagi extension link di sini nih. Jadi kunci bisa sampai atas. Nah, ini dalamnya pun kita pakai ACP juga. Jadi sangat manis sekali modelnya, sangat baik sekali desainnya. Nah, cara kuncinya sama seperti standar pintu KDC PVC yang kita sarankan ke customer, selalu pakai sistem multi-point locking. Ya, jadi kunci ke atas, jadi lebih rapat. Makanya kamar ini sangat kedap suara. Kamarnya kedap suara sekali. Jadi semua ketutup sini, ketutup semua jendela, ya, pintu pun ketutup semua, sangat kedap suara sekali. Oke, sebelah sini pun ada kamar. Nah, ini ada, oh sama, ini pintu JM juga ya, pintu kamar mandi. Nah, seperti ini. Nah, ini pun ada kamar juga. Jadi desain rumah ini untuk tata ruangnya sangat baik sekali ya. Jadi untuk kamar, lalu untuk fungsi ruang santai, ya itu sangat baik sekali. Desainnya oke banget. Oke, sampai di sini dulu video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.